bagaimana yang benar tentang perguruan Imam Syafi'i? Apakah Imam Ahmad berguru pada Imam Syafi'i atau malah sebaliknya? Entah. Imam Ahmad ni kan murid Imam Syafi'i. Jelas. Imam Syafi'i kat itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Dekat Ba, saya nombor telok beliau kat itu. Esandar Hakim makin kocak Asyafi'i. Lahir nang Palestin, Gaza, dia kata saya baca kula panjenengan tak dapat nang muqaddimatu muqaddimatu majmu' jelas akhir nang kat sana. Oleh ki kanak beliau senang dak ke bahasa Arab, dak ke syairan, dak ke dak ke sastra Arab dan semacamnya, kemudian pindah dak ke fikih melalui petunjuk dari guruna, mereka itu entar dak ke Imam Malik bin Anas, terus banyak guruna beliau ke itu Imam Malik bin Anas, Imam Maliki kan Imam Malik bin Anas, beliau mulazim kisah panjang agak tilki jemaah nang kisah Imam Syafi'i ki pada kurunan nang Irak, pada kurunan nang Yaman, kurunan nang Madinah, kurunan nang Mekah. Al Imam Syafi'i murid tak dito punya di antara nak Imam Ahmad bin Hanbal. Tau ni kenapa timbul pertanyaan ini. Terlalu sering kita bicara bahwa Imam